teman-teman, ketemu lagi di video saya yang ini tentang ini lagi sudah ditinggal, bukan lagi ya, tapi sudah ditinggal selama 2 minggu. Ikannya tidak makan selama 2 minggu itu, semua tetap hidup, dan akuarium dan aquascape-nya juga semuanya tetap bening. Jadi apa rahasianya? Bukannya saya tidak mau kasih makan, tapi sebenarnya sudah ada feeder mesin ya, feeder mesin. Jadi alat untuk kasih makan secara otomatis yang sudah diprogram. Jadi setiap jam 6 pagi dia terbuka, lalu ikan-ikannya makan. Pastinya distel supaya yang keluar dari tempat makan itu harusnya sedikit, nggak boleh keluar banyak. Kalau banyak ya bukan kasih makan, namanya ngotorin. Akhirnya bukan ikannya sehat, malah ikannya mati dong semuanya. Jadi ceritanya itu karena lagi ditinggal ke luar kota. Nah, lihat ini kan, dia tetap sehat, segar, dan warnanya tetap cemerlang, tetap bagus, dan kondisi tubuh tetap sehat ya, sehat. Dan coba lihat itu, tidak ada keluhan apapun pada ikannya. Jadi tetap makan walaupun tidak ada yang ngurusin. Nah, grade-nya pun tidak menurun ya teman-teman ya. Coba dilihat itu. Tuh, dia tetap sehat. Seperti tidak ada masalah apapun. Tetap menjadi hiburan yang luar biasa, luar biasa. Nah, jadi itu rahasianya, bagaimana supaya ikannya tetap sehat, tidak ada kekurangan apapun. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis ikannya, ada arwana, ada ikan buntal, ada berbagai macam ikan predator, ada perot, ada African cichlid di akuarium dan aquascape. Dengan warna-warni yang biru, kuning, dan lain sebagainya. Banyak juga batu-batu yang menjadi hiasan di situ ya teman-teman ya. Oke, pasir-pasir di bawahnya juga bagus. Tidak ada yang kotor. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga senang dengan video ini. Yang belum tekan tombol merahnya, silahkan ditekan. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye.